ini adalah merupakan tanah ulayat atau tanah ayah desa atau AYDS yang merupakan milik desa adat. Tetapi desa adat memberikan tanah itu untuk digarap secara turun-temurun oleh orang yang menempati untuk digarap sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan yang diizinkan oleh desa adat. Tentu saja kepada masyarakat Bali khususnya, kemudian juga dari Bani Sa'adah, tentu kami berharap sebetulnya semua bidang-bidang tanah yang berstatus sebagai tanah milik desa adat ini dapat kita daftarkan, dapat kita sertifikatkan. Tentu untuk itu bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kita dapat selesaikan dengan baik. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat desa dan Penglipuran sudah sangat berdampak sekali, bisa walaupun sertifikatnya atas nama desa adat, tapi masyarakat selaku penggarap bisa menggunakan sertifikat tersebut.